topik yang semoga dapat bermanfaat untuk kita semua mendengarkan pada hari ini. Ya mengenai materi kita lanjut. Tahu terlebih dahulu definisi dari diare ya. Kalau menurut WHO, diare akut ini adalah merupakan BAB yang lembek atau cair. akan saja dengan frekuensi lebih dari tiga kali atau lebih dan biasanya uh, terjadi dalam kurun waktu 24 jam dan berlangsung uh, kurang dari 14 hari dikatakan akut karena kurang dari 14 hari baik uh, sekarang apa sih penyebab dari diare penyebab dari diare pada anak-anak ada beberapa jenis atau ada beberapa faktor. Di sini saya akan memasukkan atau menyampaikan hanya beberapa saja yang paling sering atau paling muncul terjadi pada anak-anak. Yang pertama yang paling banyak adalah karena virus ya dari e, jumlah pasien anak yang terkena diare 60 sampai 70% diakibatkan karena adanya virus yang disebut dengan rotavirus. Kemudian yang kedua persentase 10 sampai 20% adalah bakteri. Banyak contohnya, ada bakteri E coli, ada Shigella, ada Clostridium difficile. Nah, kemudian yang ketiga adalah parasit. Parasit ini persentase sebenarnya kurang dari 10%, ya. Ada jenisnya. Kemudian ada juga penyebab yang lain. Penyebab yang lain contohnya seperti adanya intoleransi atau alergi dari susu. Nah, kemudian kita masuk dari eh, apa itu epidemiologi dari diare akut ya. Epidemiologi dari atau penyebaran dari diare akut pada anak-anak merupakan ini eh, suatu masalah kesehatan yang dihadapi oleh negara berkembang kita ya. Eh, menyebabkan angka kesakitan dan kematian tertinggi pada anak-anak. 17 persen eh, terjadi kematian pada anak, yaitu di dunia ya. Sedangkan di Indonesia mengambil... Porsi sebanyak 42% kematian pada anak-anak. Nah, kita masuk dalam gejala dari diare akut. Gejala dari ge diare akut biasanya yang pasti pertama adalah BAB yang cair atau lembek. Dengan tadi, ya, saya sudah katakan, yaitu frekuensi lebih dari tiga kali, atau uh, kurang dari yang terjadi dalam uh, 24 jam, atau kurang dari uh, 24 hari. Kemudian, uh, ada perut kembung, mual, dan muntah, nyeri perut. Lemas, bahkan hingga sampai demam, karena demam biasanya mengindikasikan suatu anak e, sudah sampai di tahap dehidrasi. Kemudian, e, kita masuk dalam e, pengobatan, ya, sebenarnya pengobatan diare akut pada anak-anak ini tidak begitu terlalu diperlukan, karena diare pada anak-anak bisa sembuh sendiri atau self-limiting, ya, karena penyebabnya dari virus yang dapat sembuh dengan sendirinya kemudian kita masuk dari tanda-tanda uh, dehidrasi karena penyebab dari diare akut pada anak-anak yang paling sering yang paling kita takuti adalah dehidrasi. Yang pertama yaitu biasanya tampak mukosa mulut pada anak yang akan menjadi kering ya. Itu yang paling gampang untuk kita ketahui. Yang kedua, anak akan merasa sangat haus atau bahkan tidak mau minum ya jadi itu harus menjadi uh, warning untuk kita. Kemudian yang ketiga mata cowong atau cekung. Kemudian selanjutnya urin berwarna pekat. Kemudian frekuensi BAB tadi ya atau frekuensi BAK maksud saya menjadi akan sangat jarang bahkan mungkin anak tidak akan buang air kecil selama lebih dari 6 sampai 8 jam. Kemudian nadi menjadi cepat, turgor kulit atau elastisitas kulit menjadi lambat, kemudian frekuensi nafas anak menjadi lebih cepat dan yang paling uh, sering kita lihat adalah anak menjadi lemas sampai terjadinya penurunan kesadaran. Nah, kita masuk dalam derajat dehidrasi. Derajat dehidrasi ini sebenarnya uh, hanya bisa dinilai oleh uh, tenaga medis, ya, tapi. Uh, perlu kita ketahui saja bahwa derajat dehidrasi pada anak-anak terbagi atas tiga, yaitu tanpa dehidrasi, dehidrasi ringan sedang, dan dehidrasi berat. Anak-anak tanpa dehidrasi berarti tanpa gejala-gejala yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian, ada yang disebut dengan gejala ringan dan sedang. Ge gejala ringan dan sedang ini biasanya anak hmm, terlihat akan uh, kehausan, kemudian BAK menjadi berkurang mata cekung, bibir kering dan turgor tadi atau elastisitas dari kulit yang kemudian akan menjadi melambat. Nah, yang ketiga yang berat ini ya, dia seperti ringan sedang namun ditambah dengan nafas yang sudah mulai cepat, nadi juga sudah menjadi cepat, anak kemudian menjadi lemas, kemudian uh, anak menjadi uh, Kurang kesadarannya, atau bahkan terjadi penurunan kesadaran sampai anak tersebut tidak sadar. Nah, kita masuk dalam penanganan dari diare akut pada anak. Penanganan diare akut pada anak eh, pada dasarnya ada lima tahap, ya. Yang pertama, yang paling uh, bisa kita lakukan di rumah adalah dengan melakukan terapi cairan yang paling penting anak-anak dengan diare yang perlu kita lakukan adalah dengan uh, terapi cairan terapi cairan yang bisa kita berikan yaitu dengan penggunaan oralit 5-10 ml tiap BAB ya dengan catatan ini untuk diare tanpa dehidrasi untuk anak-anak diare tanpa dehidrasi kemudian Uh, terapi yang kedua adalah penggunaan suplemen zinc. Ya, suplemen zinc ini biasanya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu membawa anak-anak uh, ke rumah sakit, ada uh, multivitamin atau suplemen yang diberikan dokter berupa zinc. Ini tujuannya adalah untuk memperbaiki fili-fili usus sehingga uh, pencernaan anak-anak dapat dibuat menjadi lebih baik lagi. Kemudian, uh, yang ketiga adalah tetap memberikan nutrisi pada anak apabila anak masih dalam pemberian asi tetap diberikan jangan dihentikan karena biasanya mungkin stigma orang kalau asi tetap diberikan takutnya diarenya akan lebih memberat pada dasarnya tidak ya jadi saudara-saudara asi tetap harus diberikan Kemudian yang keempat adalah pemberian antibiotik. Tapi sekali lagi saya mau menekankan bahwa pemberian antibiotik hanya boleh diberikan oleh dokter atau tenaga medis yang Bapak Ibu sudah konsulkan karena pemberian antibiotik akan diberikan apabila sudah ada klinis ataupun pemeriksaan yang dokter sudah lakukan. Biasanya pemeriksaan pada feses. Kemudian yang kelima adalah untuk mengedukasi bagaimana cara kita menjaga kebersihan, ya, entah itu kebersihan kita tentang makanan kita atau kebersihan tentang alat-alat makan kita, ya. Jadi uh, tadi uh, tiga derajat dehidrasi yang sudah kita pelajari dengan penanganannya berbeda-beda ya. Tadi tanpa dehidrasi kita bisa memberikan oralit sebanyak 5 sampai 10 ml per kilogram berat badan tiap BAB. Jadi tiap BAB kasih cairannya. Kemudian untuk Diare akut ringan sedang Kita bisa memberikan terapi oral Dengan sebanyak cairan 75 ml per kilogram berat badan Dalam tiga jam pertama Namun alangkah baiknya Kalau bapak-bapak ibu-ibu sudah menemukan Tanda-tanda dehidrasi pada anak-anak Segera bawa ke dokter Agar dokter yang dapat menentukan jumlah cairan ini Kemudian pada diare Dengan dehidrasi berat Diare pada dehidrasi berat biasanya anak perlu dirawat di rumah sakit karena cairan yang diperlukan adalah sudah bisa tidak lagi tidak bisa lagi lewat oral ya biasanya akan eh, dilakukan pemberian terapi cairan melalui intravena. Nah <tuh> untuk edukasi pada eh, diare anak biasanya kita perlu Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara yang pertama, yaitu mencuci tangan. Entah mencuci tangan sebelum memegang makanan atau memegang alat makan yang digunakan untuk anak-anak. Kemudian, yang kedua adalah menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga adalah mencuci semua bahan makanan dan peralatan makanan dengan air mengalir. Ya, Keempat, kemudian konsumsi makanan yang bersih dan sehat. Dan yang kelima adalah hindari jajan sembarang. Nah, ini saudara-saudara, kita bisa lihat bagaimana step atau cara kita mencuci tangan dengan benar. Ada enam step, ya. Yang pertama yaitu gosok telapak tangan, yang kedua di punggung tangan, kemudian di sela-sela jari, kemudian di kuku-kuku jari dengan cara mengunci. Kemudian yang kelima adalah membersihkan daerah atau area jempol. Kemudian yang terakhir adalah mengunci ujung tangan ini, kemudian menggosoknya di telapak tangan kita bergantian kiri dan kanan ya. Jadi demikianlah yang bisa saya bawakan pada hari Sabat ini. Semoga apa yang saya bawakan pada saat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita semua dapat menjaga kebersihan, kebersihan dan kesehatan kita sehingga pelayanan kita tidak terganggu untuk mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Demikian terima kasih selamat hari Sabat.